PSIS Semarang dijadwalkan memulai laga perdana Liga 1 pada Sabtu, 23 Juli 2022 menghadapi Rans Nusantara FC. Jadwal yang beredar beberapa waktu lalu, ada perbedaan PSIS Semarang kontra Rans Nusantara FC dijadwalkan kick-off pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sementara dalam jadwal terbaru, kick-off PSIS kontra Rans dimajukan menjadi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pada prinsipnya kami PSIS mengikuti saja jadwal yang telah ditentukan, kata CEO PSIS, Yoyok Sukawi. PSIS akan berstatus tuan rumah menghadapi tim promosi Liga 1 tersebut. Namun sayang dalam laga itu, striker tajam Carlo Fortes tidak memperkuat PSIS Semarang karena masih dalam pemulihan cedera. Yoyok menegaskan, pertandingan melawan Rans dan pertandingan lain kedepannya masih tetap akan di Stadion Jatidiri. Sebagai tuan rumah, PSIS berhasrat mengamankan 3 poin di hadapan ribuan pendukung yang akan hadir menyaksikan langsung di stadion. Pelatih PSIS Semarang Sergio Alexander mengatakan timnya sejauh ini terus mematangkan strategi guna mencapai target.